Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa afdhalus salatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Pemirsa Nabawi TV dimanapun berada, rahimakumullah. Kita sekarang akan melanjutkan kepada langkah kedua, yakni sikap mukmin kepada Allah Jalla Jalal Wahdah adalah memenuhi hak-hak Allah. Hak-hak Allah yang pertama adalah kita harus yakin kepada Allah, iman kepada Allah, yakni kepada keberadaan Allah, kepada kesempurnaan Allah, yakni kepada kemahasucian Allah dari seluruh sifat-sifat kekurangannya, dan juga yakin kepada segala yang difirmankan oleh Allah, yakin kepada segala janji-janji Allah dan ancaman-ancaman Allah, dan yakin kepada aturan-aturan Allah Jalla Jalaluhu Wahdah. Lalu sikap kita di dalam keyakinan kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Allah ini tidak sah kalau tidak dicampuri dengan kecintaan kepada Allah di peringkat yang paling tinggi, dan ta'zim, pengagungan kepada Allah di peringkat yang tertinggi. Nah, kita semuanya di dalam meyakini Allah Jalla Jalalu Wahdah, maka tidak bisa berpisah dengan rasa cinta kepada Allah, tidak bisa pisah dengan rasa ta'zim kepada Allah Jalla Jalalu Wahdah. Ketika berbicara tentang cinta, maka semua yang berkaitan dengan cinta, perasaan-perasaan yang berhubungan dengan cinta ini akan hadir kepada Allah Jalla Jalalu Wahdah. Bagaimana sifat dan sikap orang yang cinta? Nah, ini tentu akan muncul di dalam jiwa sebagai mukmin. Orang yang cinta akan selalu merindukan yang dicintainya. Orang yang cinta akan siap berjuang, berkorban hatta, jiwa, raga, dan nyawa demi yang dicintainya. Orang yang cinta akan selalu mengingat yang dicintainya. Orang yang cinta maka akan menjadikan dirinya semuanya tidak berharga di hadapan yang dicintainya. Orang yang cinta tentu akan teringat ketika melihat ada apapun yang berkaitan dengan yang dicintainya, akan langsung melejit kepada yang dicintainya. Orang yang cinta akan selalu mengejar kepada keridhaan yang dicintainya. Orang yang cinta akan pasti akan takut hilang yang dicintainya, akan takut jauh daripada yang dicintainya, akan takut kemurkaan yang dicintainya. Inilah keberadaan yang cinta kepada yang dicintainya. Nah, ketika kita cinta kepada Allah, maka kita perlu mengecek kecintaan kita kepada Allah. Adakah perasaan seperti itu? Cinta kepada Allah, hal yang contoh yang diantaranya, yang martabat yang di bawah, ketika kita melihat diri kita, ingatlah kita kepada yang menciptakannya. Ketika kita melihat semua ciptaan Allah, apakah kita mengingat kepada Allah yang kita cintai? Ketika kita menerima semua kebaikan dari Allah yang tiada hentinya, apakah kita, perasaan kita langsung mengingat kepada Allah yang kita cintainya? Ini yang bisa menjawab adalah kita masing-masing. Ya. Ini tidak perlu dipertanyakan kepada siapapun. Al-Fakir tidak perlu bertanya kepada Anda sekalian. Dan Al-Fakir punya tugas untuk bertanya kepada diri Al-Fakir. Keabsahan kecintaan kita. Karena keimanan kita tidak bisa lepas daripada mahabbah, hub, cinta kepada Allah Jalla Jalalu Wahdah. Maka pengakuan keimanan kepada Allah tanpa kecintaan yang mendalam kepada Allah, maka keimanan kita tentu dipertanyakan. Itulah yang perlu kita evaluasi. Kita perlu muhasabah terhadap diri kita tentang bagaimana sikap kita kepada Allah yang kita cintai.
Selanjutnya insyaallah kita akan membahas tentang bagaimana ta'zim kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.